سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, memahasucikannya dari semua yang tidak layak baginya. Huruf lam adalah zaidah, dan dipakai lafal ma bukannya men karena memandang dari segi mayoritasnya. Dan dialah yang maha perkasa, di dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana, di dalam perbuatannya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan, melalui penciptaan, dan mematikan, sesudah itu, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Dialah yang awal, sebelum segala sesuatu ada, keawalan dia tidak ada permulaannya, dan yang akhir, sesudah segala sesuatu berakhir, keakhirannya tanpa batas, dan yang maha zahir. Melalui bukti-bukti yang menunjukkan kezahirannya, dan yang batin, yakni tidak dapat dilihat dan ditemukan oleh panca indera, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, yakni sebagaimana hari-hari di dunia, dimulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. Kemudian dia bersemayam, berkuasa di atas arasi, di atas Al-Kursi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dia mengetahui apa yang masuk, semua yang masuk, ke dalam bumi, seperti air hujan dan orang-orang yang mati, dan apa yang keluar daripadanya, seperti tumbuh-tumbuhan dan mineral, dan apa yang turun dari langit, seperti rahmat, hujan dan azab, dan apa yang naik kepadanya, seperti amal-amal saleh dan amal-amal yang buruk. Dan dia bersama kalian, melalui ilmunya, di mana saja kalian berada. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu, yakni semua yang ada ini. Dialah yang memasukkan malam, yang memasukkannya, ke dalam siang, sehingga bertambah panjanglah waktu siang dan berkuranglah waktu malam, dan memasukkan siang ke dalam malam, sehingga waktu malam bertambah panjang sedangkan waktu siang semakin berkurang. Dan Dia Maha mengetahui segala isi hati, maksudnya, Dia Maha mengetahui akan rahasia-rahasia dan keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam kalbu. Berimanlah kalian, artinya, tetaplah kalian beriman, kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah, di jalan Allah, sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya, yakni dari harta orang-orang yang sebelum kalian dan kelak Dia akan menguasakannya kepada orang-orang yang sesudah kalian. Ayat ini diturunkan sewaktu perang, Ursah atau dikenal dengan nama Perang Tabuk. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan hartanya, ayat ini mengisyaratkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman era, mereka akan memperoleh pahala yang besar. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Dan mengapa kalian tidak beriman? Hitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni tidak ada halangan bagi kalian untuk beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil, ia dapat dibaca Uhidza dan Ahadza, kalau dibaca Ahadza maka lafal sesudahnya dibaca Nasyab, perjanjian kalian, terhadapnya, yakni Allah telah mengambil janji itu di alam arwah, yaitu ketika Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, Allah adalah Rabb mereka,
sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, "Bukankah aku ini Rab kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rab kami, kami menjadi saksi." Qiyas Al-A'raf 172, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maksudnya, jika kalian hendak beriman kepadanya maka bersegeralah iman kepadanya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari kekafiran, kepada cahaya, kepada keimanan. Dan sesungguhnya Allah benar-benar terhadap kalian, karena Dia telah mengeluarkan kalian dari kekafiran kepada iman, Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan mengapa kalian, sesudah beriman, tidak, lafal Allah pada asalnya terdiri dari an dan la kemudian keduanya diidgamkan menjadi satu sehingga jadilah Allah, menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Padahal Allah lah yang mempusakai mempunyai langit dan bumi, berikut semua yang ada pada keduanya. Maka sampailah kepadanya harta kalian tanpa membawa sedikit pun pahala infak kalian, berbeda halnya seandainya kalian menafkahkannya di jalan Allah, maka kalian akan mendapatkan pahala di sisinya. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan, kota Mekah, dan ikut berperang sebelumnya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Kepada masing-masing, dari dua golongan itu. Menurut suatu kiraat ia dibaca kulun karena dianggap sebagai muktada, Allah telah menjanjikan balasan yang lebih baik, yaitu surga, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka kelak Dia akan membalasnya untuk kalian. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah, pinjaman yang baik, seumpamanya hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu, menurut suatu kiraat dibaca Fayuda, Ifahu, untuknya, mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dan baginya, di samping pahala yang dilipat gandakan itu, pahala yang banyak, juga. Disertai mendapat keridaan dari Allah dan disambut dengan baik. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, artinya bersinar menerangi bagian depan mereka, dan cahaya itu pun bersinar di sebelah kanan mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga-surga. Masuklah kalian ke dalam surga-surga itu, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, perhatikanlah kami, lihatlah kami. Menurut suatu kiraat dibaca Anziruna'a, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil, maksudnya supaya kami kebagian cahaya dan sinar, sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan, kepada mereka dengan nada yang memperolok-olokkan mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian, mereka mundur. Lalu diadakan di antara mereka, dan antara orang-orang yang beriman, dinding. Menurut suatu pendapat dinding itu dinamakan Al-350 Haraaf, yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, ada bagian yang menghadap orang-orang yang beriman, dan di sebelah luarnya, ada bagian yang menghadap orang-orang munafik, dari situ ada azab. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى
أَخْبَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama-sama kalian dalam ketaatan kepada Allah? Mereka menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri disebabkan kemunafikan kalian dan kalian selalu mengincar kehancuran orang-orang mukmin dan kalian ragu-ragu, masih ragu terhadap agama Islam. Serta kalian ditipu oleh angan-angan kosong, yakni ketamakan, sehingga datanglah ketetapan Allah, yaitu kematian, dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh yang amat penipu, yakni oleh setan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Maka pada hari ini tidak diterima, dapat dibaca Yuhadzu dan Tuhadzu, tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka. Neraka itulah tempat yang layak buat kalian, tempat yang utama bagi kalian. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.